Selamat malam, apa kabar kalian? Oke, sebelum kita lanjut di channel ini, jangan lupa like and subscribe. Dan gue membagikan kepada teman-teman yang like, subscribe, and share video ini. Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan berbagi tips. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas fitur Games Pass dari Oppo F9. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk di Games Pass-nya, ada di bagian bawah sini ya. Ini call game. Jadi di sini kita bisa call game dan kita bisa tambahkan lebih banyak game. Jadi ini saya sudah download aplikasi PUBG-nya. Kemudian di sini ada game spasi di layar beranda. Kemudian game asisten, akselerasi grafiknya. Kemudian ada penjelasan di bawah sini. Ada energi game, ada pengutilasan komulusan, perlindungan jaringan, dan jawaban panggilan dengan mudah. Oke, ini masjid sudah bunyi ya. Kemudian kita masuk di sini, ada di bagian bawah sini pojok. Ada keseimbangan, kemudian ada blok notifikasi spanduk dan kunci kecerahan. Jadi teman-teman kalau klik akan ditampilkan seperti ini. Dex Crispy mode performanya, itu ada performa tinggi, daya rendah, dan seimbangan. Kemudian kalau teman-teman pilih yang blok notifikasi spanduk, di sini ada blokir panggilan masuk, blokir notifikasi spanduk, blokir panggilan masuk, dan notifikasi banner. Tampilkan panggilan masuk di notifikasi. Jadi kalau misalnya ada orang sementara kita main game, jadi ada notifikasi panggilan yang di atas. Kemudian di sini ada mode ininya, tenang kunci kecerahan. Jadi kunci kecerahannya adalah ikut pengaturan kecerahan sistem, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita main game, jadi kita tidak usah khawatir lagi karena di Oppo F9 ini sudah dilengkapi dengan itu. Jadi gamenya saya tadi sembunyikan, jadi tidak kelihatan kan. Ya mungkin segitu doang dulu dari saya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang, teman-teman kolom di komen di bawah dan berikan masukannya. Terima kasih.